Daiwa Exis yang 5000 sama ini Lurmatic Medium Shimano. Hey. Oh. Selamat pagi teman-teman. Maaf nih agak berisik nih ya. Ini saya lagi di Galpolis. Ini kita berada di dam Eureka Dam ya. Di sini saya mau ngetes reel Daiwa sama rod Shimano yang kita beli kemarin yang udah saya review. Ini barangnya ya. Daiwa Exis yang 5000 sama ini Lurmatic Medium Shimano. Oke. Terus target kita ya, kita berangkat hari Senin ya. Hari Senin kira-kira tujuannya suhunya 80 Fahrenheit. Mendung banget. Ya. Banyak hujannya juga. Terus kita mau cari striper bass ini, semoga dapat ya. Mau dapat yang gede-gede. Oke. Kalau kalian mau tahu, oh ya, jangan lupa buat like dan subscribe dulu videonya sebelum kalian nonton ya. Terus kalau kalian ingin menonton keseruannya kayak gimana, tonton terus videonya. Let's go. Oke, rapala ya. Coba nih, joint test. Yo. Kena. Striper bass. Oh iya. Go. Striper bass. Kecil aja. Yuk. Oke ya, kita lepasin. Ini kecil aja, paling juga 16 inches lah, 16-17 inches ya. Striper bass, sorry, ini hybrid bass. Hybrid bass, kita lepasin dulu. Sehat deh. Oke lah, thank you ya. Iya, karena tempatnya udah banyak orang, saya mau pindah ke arah sana ya. Sama cewek-cewek tuh. Ini joranya bagus banget ya. Ini kombinasi joran sama reelnya bagus banget. Ini ringan, nggak cepet capek dan mayat gar gede banget. Ya umpannya kita mau pakai yang ini ya. Ini green chartreuse warnanya green chartreuse. Ini model swimbait ya, plastik lur. Iya, mancing sini agak tricky dikit ya. Ini kalau kalian lihat ada ikan-ikan loncat-loncat cari makanan, itu lempar aja langsung. Gitu. Tapi kalau udah sepi kayak gini nggak ada ikan, wah nggak bakalan ini, bakalan susah cari sambarannya. Tapi kalau kondisi ini airnya ini banget nih, deras banget ya. Kalau umpan kalian beratnya bukan 3 ons atau 2 ons, 2 sampai 3 ons bakalan susah banget sampai ke dasar ya. Itu tempat-tempat ikannya berkumpul. Terus kalau yang ini berapa ini ya? Paling juga 1,5 ons ya. Kalau punya saya ini 1,5 ons. Ini berat maksimal yang bisa diandal sama jorannya ya. Buat lur. Gitu. Tapi gosh ya. Satu-satu. Oh iya. Iya. Oh. Come on. Ini big one. Kasih sayang besar. Let's go. Woohoo. Satu hyper striper ya. Galpolis. Kita lepasin aja ya. Thank you. Teman saya yang kemarin tuh Pak Made tiba-tiba datang ya, mau ikutan bareng mancing. Yang mau cari ikan gede juga. Wuis. Apa ikan? Wih, bir. Wuis. Ikan. Apa tuh? Best? Oh, ini deh. Oh, best. Woi, gede. Woi, mantep. Coba mah deh. Masih ada yang ragu? Lempar ya. Oke. Jangan nggak jauh jalan. Aman.
Oh, mantap mantap. Ya. Oh, ada yang dapat, ada yang dapat. There you go. Hey. Oh. It's the biggest. Oh. Yeah. Come on. It's the biggest fish. Right. Oh yeah. Looking forward for this. Welcome home. Welcome home to Alabama. Oh. Oh my god. That's a big one. Oh my god. Come on. Oh, there you go. Oh my god. Oh my god. Thank you so much, sir. Thank you. Yay, we got a big one right here. Yeah. Ini ikannya kita lepasin aja ya. Oh, gede banget nih. There we go. Thank you so much. Ya, terima kasih banyak udah nonton ya teman-teman. Ini reviewnya tadi bagus banget, bukannya review ya. Kita ini testing ya. Testing rodnya tadi bagus banget, ringan banget. Saya udah ini kita mancing dari jam 11, sekarang udah jam 5 sore. Nggak ada capek-capeknya, ringan banget. Sangat mulus, putarannya sangat mulus. Ngelawan ikan gede yang tadi yang terakhir gede banget. Itu kalau nggak salah ada 7 pound ya. Itu ada 7 pound, panjangnya hampir udah lebih dari 30 inci itu tadi. Tapi maaf saya nggak bawa meteran ya. Kalau diukur bisa sampai segitu. Oke, terus jangan lupa buat like, subscribe, dan komen di channel saya, di video-video saya, agar channel saya juga bisa berkembang. Dan jika kalian ingin saya mereview barang apapun, silahkan taruh komentar kalian di kolom komen. Dan I'll see you in the next video. Ciao.